Mewakili DPRD Kabupaten Sumedang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ilmawan Muhammad, menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa bumi yang melanda Kabupaten Sumedang pada Minggu 31 Desember 2023. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Haji Ilmawan Muhammad, pertama dari DPRD Kabupaten Sumedang, prihatin dengan kondisi yang ada sekarang, dengan terjadi musibah gempa yang melanda di awal tahun 2024. Pihaknya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sumedang untuk selalu waspada kondisi yang ada sekarang dan mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari pemerintah daerah Sumedang, kemudian dari APBD, Tagana, dan juga dari BMKG sehingga apapun yang terjadi bisa cepat ditanggapi. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang beserta jajarannya, Perkopimda dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Sumedang, juga BPBD Sumedang yang begitu tanggap Menghadapi bencana yang hadir di Sumedang saat ini. Pertama eh, dari Pemkab Sumedang eh, prihatin ya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan terjadi musibah eh, gempa yang melanda kita di awal tahun 2024. Eh, kami menghimbau kepada eh, seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang untuk selalu waspada terhadap kondisi yang ada sekarang dan mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari pemerintah daerah Sumedang kemudian dari BPBD dari Tagana dan juga dari BMKG sehingga eh, apapun yang terjadi kita bisa eh, cepat menanggapi jajar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pemerintah Kabupaten Sumedang beserta jajaran eh, Polkopo dengan TNI, Polri, dan jasaan negeri Kabupaten Sumedang dan juga BPBD Sumedang yang begitu tanggap ya eh, menghadapi bencana yang hadir di Sumedang saat ini dan alhamdulillah semua sudah dipetakan dengan sebaik-baiknya baik itu yang emergensi dan sebagainya dan insyaallah ke depan kita akan terus menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi bencana yang ada sekarang ini kami menghimbau pada masyarakat Sumedang untuk tetap waspada ya, yang sabar yang tawakal dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga musibah ini cepat uh, berlalu dan bi kita bisa uh, apa namanya berjalan dengan sebagaimana mestinya lagi ya jangan lupa terus berdoa